Hai, anda bersama kami lagi di Amaz. Jadi di atas meja kami ini terdapatnya satu jam tangan pintar yang sangat dinanti-nantikan oleh Apple user, iaitu Apple Watch Series 5. Yang sedikit istimewa adalah jam tangan ini adalah versi Nike Edition. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, mari kita lihat apa yang ada dalam kotak Nike Apple Watch Series 5 ini. Untuk mulakan, kita tengok di bahagian depan. Di sini tidak terdapat sebarang jam tangan pintar yang dipaparkan. Terdapat di sini adalah Nike dan juga lambang ataupun logo Apple Watch. Di bahagian kiri kanan juga tidak mempunyai apa-apa. Dan di bahagian bawah anda boleh lihat di sini terdapatnya indikasi bahawa ini adalah Series 5 Silver Aluminium Case dengan sebesar 44mm, iaitu sebuah kerangka dia, dan menggunakan aluminium jenis 7000 series sama seperti yang ada pada iPhone 11. Untuk membukanya, Apple turut menyediakan satu pull tab untuk memudahkan anda untuk membuat unboxing. Dan di sini anda dapat lihat di bahagian belakang terdapatnya satu lebih kurang sama juga, iaitu satu tab yang dibungkus khas untuk Apple Watch Series 5 ini. Itu sebuah bungkusan seperti bentuk origami. Dan di dalamnya anda akan dapat lihat di sini terdapatnya sedikit gambaran Apple Watch. Di bahagian kotak ini anda dapat lihat terdapatnya paparan bahawa ini adalah Apple Watch Series Nike Edition kerana terdapat logo Nike di sini. Di bawahnya pula juga terdapat sports band yang versi Nike Edition. Kita akan jahkan kotak dahulu untuk Apple Watch Series Nike Edition ini. Dan anda dapat lihat di bahagian kiri ini terletaknya Apple Watch yang dibaluti dengan cushion yang lembut. Kita akan letak di tepi dahulu. Di dalamnya lagi terdapatnya kertas kerja seperti user manual ataupun manual guide. Terdapatnya charger, jenis charger yang boleh dikatakan agak lama, iaitu menggunakan USB Type A. Kemudian ini dia kabel yang akan mengecas Apple Watch Series 5 menerusi wireless charger proprietary untuk sebuah Apple Watch sahaja. Dan jika anda perasan, pada kotak Apple Watch ini tidak terdapat sebarang tali kerana ia telah di-exclude-kan ataupun letakkan di luar. Anda dapat lihat di sini, ini adalah Nike Edition untuk sports band. Sama juga seperti Apple Watch Nike Edition, ianya sedikit unik dengan tumpukan ataupun lubang-lubang yang kecil untuk disambungkan ataupun dimuatkan ketika anda memakainya. Dan dapat lihat di sini, ianya berwarna kelabu. Dan jika anda tidak boleh dikatakan ianya terlalu panjang, anda boleh menukarnya kepada tali yang lebih pendek kerana terdapat dua pilihan untuk mengetatkan Apple Watch Series 5. Jadi apa kata anda dengan sebuah tali khas untuk Nike Edition ini? Adakah anda akan membelinya ataupun sukakah yang Sports Edition yang biasa sahaja? Baiklah, ini dia Apple Watch Series 5 yang sangat kecil ini, tapi ini adalah versi yang 44mm ataupun boleh dikatakan antara yang terbesar yang Apple boleh tawarkan. Dan kami akan hidupkannya terlebih dahulu. Anda dapat lihat di bahagian tepi ataupun di bahagian kanan terdapatnya digital crown, kemudian butang kuasa. Jika anda perasan juga, butang kuasa kali ini lebih boleh dikatakan flush dengan kerangka dan anda tidak dapat merasakan ketika merasanya. Dan terdapat mikrofon dan juga pembesar suara pada sebelah kiri. Di bahagian belakang ini adalah boleh dikatakan heart rate sensor dan juga bertujuan untuk mengesan ataupun membuat ujian ECG yang baru saja dilancarkan sama seperti tahun lepas. Cara untuk memasang tali ini mudah saja, hanya perlu slidekan saja seperti ini dan ianya akan terus boleh disambungkan. Amat mudah untuk dipasang dan juga amat mudah untuk dicabut ketika anda ingin menukar. Baiklah, sementara kami sambungkan bersama dengan iPhone 11 Pro, saya akan ceritakan sedikit mengenai Apple Watch Series 5 ini. Ianya merupakan salah satu jam tangan pintar yang didatangkan bersama Wear OS 6, iaitu antara yang terbaru adalah seperti dapat membaca audiobooks. Sebelum ini jika anda hanya dengar pada peranti pintar, ianya boleh dengar pada Apple Watch Series 5 ataupun Wear OS 6. Kemudian ianya juga menyokong decibels. Anda kenal bahawa decibels adalah ataupun boleh dikatakan aplikasi noise yang dapat mengesan persekitaran apabila ianya terlalu bising ataupun tidak kepada telinga anda, kerana telinga anda akan lebih sensitif bila mendengar bunyi bising dengan lama dan akan mungkin rosak di masa akan datang ataupun jangka masa yang lama. Kemudian aplikasi cycle tracking, iaitu sebuah aplikasi untuk melihat kesuburan wanita supaya lebih mementingkan kesihatan apabila berada di dalam situasi tersebut. Kemudian beberapa aplikasi yang mungkin orang pandang remeh seperti calculator kini ada pada Wear OS 6,
yang mana kami rasakan sudah lama patutnya Apple letak pada jam tangan pita. Voice memo ni antara yang boleh merakam suara untuk kami yang sentiasa pergi keluar negara dan perlu merakam suara. Voice memo bagi kami agak cukup berguna, terutamanya ianya agak senang untuk menggunakan mikrofon pada jam tangan pita ini sahaja. Pada iPhone X, Apple juga memperkenalkan Animoji untuk reply messages dalam iMessage, dan kami lihat ramai yang gemar untuk gunakannya pada aplikasi luar seperti Twitter, Facebook dan sebagainya. Dan kini anda boleh reply messages ataupun iMessage menerusi Apple Watch menggunakan Animoji ataupun Memoji, iaitu gambaran anda sendiri. Apple Watch Series 5 ini turut terbina kompas di dalamnya jika anda pergi ke dalam hutan dan sebagainya dan sentiasa melihat kompas sama ada dalam telefon pintar ataupun devices yang lain. Kali ini anda hanya perlu melihat pada jam tangan pintar ini saja tanpa perlu membawa aksesori yang berlainan dan memudahkan anda untuk lebih cepat navigate dan sebagainya. Tidak lupa juga, walaupun feature ini mungkin sudah lama dibuat oleh jenama-jenama lain, Apple telah memperkenalkan Always On Display akhirnya pada series 5 ini ataupun series 6. Apple telah perkenalkan Always On Display dan skrin yang diberikan di sini adalah jenis LTPO yang dapat memberi 1Hz display ataupun boleh dikatakan untuk terma video 1fps, yang mana bagi kami ianya akan bagi satu kelebihan apabila anda tidak perlu untuk menaikkan jam tangan pintar anda ke hadapan muka dan menyenangkan untuk tidak nampak agak lebih anxious. Anda boleh lihat saja pergelangan tangan ataupun jam tangan pintar tanpa perlu menaikkan seperti ini. Oleh kerana Apple Watch ini menyokong seluler data yang ada pada iPhone anda, caranya mudah saja yang berada di tangan kami ini adalah iPhone 11 Pro. Dan untuk settingkan seluler data yang ada pada Apple Watch adalah pergi kepada aplikasi Apple Watch, kemudian pilih Mobile Data. Di sini terdapatnya pilihan untuk setup Mobile Data. Kemudian ianya akan terus pergi kepada muka surat untuk telco yang anda sudah pun membeli ataupun gunakan. Masukkan nombor IC anda seperti biasa. Kemudian selepas anda sambungkan ataupun aktifkan seluler data yang ada pada Apple Watch Series 5, anda boleh membuat panggilan tanpa perlu membawa peranti seperti iPhone anda untuk pergi ke mana-mana seperti berjoging, berenang dan sebagainya. Jadi apa kata anda dengan penawaran terbaru daripada Apple, iaitu Apple Watch Series 5? Adakah anda akan membelinya ataupun masih menunggu untuk series akan datang? Ini dijual pada harga bermula RM1,749 untuk versi 42mm. Yang berada di tangan kami ini adalah versi 44mm dengan kelebihan seluler data yang mana berharga RM2,349. Seperti biasa, like, share dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video seterusnya.